Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Izam Arif. Yang belum subscribe, mohon subscribe lah, okay? Sebab bukan kena bayar pun, free je. Jadi untuk my last video, aku ada tunjuk cara-cara nak pasang trepo punya kamek kan. Aku tunjuk lah yang aku tukar daripada kapek lama ke kapek baru. So hari ni aku akan tunjuk kenapa korang kena beli trepo dan apa yang bagus sangat pasal trepo ni. Tanpa membuang bangsa, so let's go tengok kat bawah ni. Ni adalah carpet standard yang korang pakai dekat kedai-kedai biasa dapat, ataupun daripada Proton ke Produa memang akan dapat benda ni. Ini adalah trepo pula. Jadi bentuk pun dah boleh nampak lah perbezaan dia, yang mana nampak mahal. Okay, untuk trepo, dia punya bentuk ada macam honeycomb ni. Jadi dia boleh memerangkap segala kotoran lah. Kalau macam ada pasir ke apa ke, bila jatuh dalam ni, dia akan masuk dalam lubang ni. Jadi korang akan nampak dia ada kotoran kat dalam ni. Kalau untuk yang biasa ni, bulu-bulu, bila ada pasir semua, dia akan masuk dalam lah. Jadi korang tak nampak lah ada kotor ke tak ada kotor. Itu adalah perbezaan yang pertama lah. Jadi perbezaan yang kedua adalah dia punya kamek ni boleh custom tau. Korang boleh custom, korang boleh pilih dia punya apa, color base ni nak kali hitam ataupun kelabu. And then lining tepi ni semua boleh pilih antara kali hitam, kelabu, merah, biru. And trepo ni untuk semua jenis kereta yang kat market pun ada sekarang. Kalau yang ni, boleh pilih apa yang ada je lah. Tak boleh lah nak custom-custom. Ni adalah beza dia lah daripada segi rupa dia. Jadi kebaikan yang seterusnya yang ada kat trepo ni, okay, dia ada ni tau, velcro ni kat belakang. Jadi bila korang lekat dekat floorboard tu, dia tak akan bergerak, tak akan skip. Kalau macam ni, ni apa benda? Yang ni memang akan skip lah, tengok dekat sini. Yang ni, nampak? Walaupun yang kat floorboard korang ada bulu-bulu kan, so dia akan lekat lah. And then dia ada ni, clip ni. Untuk driver side, dia ada satu kesalahan, ada clip ni. Memang dia buat custom made, boleh buat semua kereta yang ada di market sekarang. Lagi satu, trepo ada tempat apa, pemijak ni. So untuk pengguna-pengguna wanita yang pakai high heels, boleh pijak atas ni, so takkan merosakkan part-part lain. Kalau yang ni tak ada lah. Kalau pakai high heels, confirm lekat dengan bulu-bulu. Selain daripada high heels lah, apa, velcro kat belakang semua, trepo ni pun ada warranty tau. Okay, mana ada korang beli kamek ada warranty. Ni ada warranty, 1 year warranty. Lepas tu trepo ni, dia memang terbukti lah 99.9% antibakteria. Covid masuk trepo, ciao. Sekarang ni bahaya kan. Kalau yang ni, bakteria pun tak nampak, apa pun tak nampak. Kalau basah lagi lah, jangan cerita. Cerita basah-basah, trepo adalah waterproof. Jadi jom kita tengok waterproof ke tak waterproof. Apa beza dua ni? Tengok waterproof ada. Tuang je. Nampak? Tak basah, waterproof. And kalau korang nak keringkan, memang sangat cepat. Jemur kejap, 10 minit dah kering. Kalau macam ni, kita ambil yang ni pula, kita tunjuk. Nampak? Dalam ada air lagi. Nak bagi kering pun susah. Confirm bila korang jemur dalam kereta, bila tengah panas, parking ke, confirm berbau habak. Okay, jadi ini adalah difference kamek murah dengan trepo. Selain daripada waterproof, trepo ni juga adalah dustproof, sandproof, dan juga dia boleh memerangkap kotoran di dalam part-part honeycomb ni. Korang nak tengok. Kalau yang ni memang tak dapat lah. Okay, kita tunjuk yang trepo ni adalah sandproof. Tengok ni, kita tuang lah kan.
nampak. Dia melekat tau kotoran kat situ. So kalau kau nak bersihkan, tekan sahaja. Nampak, dah hilang. Nak bersih lagi, tuang air. Semudah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Pakai trepo ni nampak. Clean. Tak ada kotoran. Kalau yang murah ni, kalau yang murah ni, tengok eh. Kalau yang murah ni, tuang eh. Ini lumpur tau. Pasir yang dah basah. Tengok. Tengok. Masih ada lagi kesan-kesan tau. Kalau kita basuh pun, dia susah nak keluar. Dia tak sama macam trepo. And nak keringkan pun satu masalah. Jadi ini adalah kebaikan beli trepo ni guys. Kau tengok. Setelah panjang-panjang aku cerita ni, so dah boleh nampak lah apa yang bagus, apa yang tak bagus. Ha, apa bezanya trepo ni dengan apa bezanya kamet yang biasa yang korang beli selalunya. Untuk siapa-siapa yang nak order trepo ni, aku akan tunjuk dekat video ni. Aku akan tunjuk lah step-step nak beli. And semua kereta boleh pakai. Dan juga korang boleh masukkan promo code aku, iaitu Izham Arif 10VIP untuk dapat 10% discount. Untuk membeli trepo ni, korang kena search lah Trepo Asia ni. Buka link kat atas ni, yang ni buy.trepo.asia. Masa tekan go. So kena pasal video sampai sini. First kali, terus ke bawah dan cari korang punya kereta punya jenis, model kereta korang macam ni, Myvi. So search produk Myvi and pilih mana satu kau punya variant. Macam ni, ni adalah variant aku 2017. Just tekan and pilih. Untuk first page ni, dia akan bagi korang pilihan nak base colour apa and nak lining colour apa. Kalau macam aku pilih colour kelabu and lining colour merah, dia akan bentuk macam ni. Boleh tengok, kalau macam hitam, dia akan di sini. Next step, korang tekan je next. Dan ni kalau korang nak tambah trepo punya boot, boleh tambah. Ini pula adalah trepo classic plus, extra webbing dengan extra durability. Lagi bagus lah. Ini adalah trepo fix. Jadi kalau korang tambah benda ni, dia punya velcro ke bawah akan jadi lagi banyak. Next, korang boleh tambah 3 years extended warranty. Kalau korang nak tambah, just tekan macam ni. And kalau korang tak tambah, tekan balik. So add to bag. Jadi lepas add to bag sampai sini, korang boleh terus ke directly ke shipping ataupun nak pergi pick up kat store. Kalau pick up kat store, ada kat Mirelli, dekat Ceras pun ada juga. And authorized dealer lah. Jadi kalau siapa-siapa yang malas nak ni, boleh terus tekan ke shipping. Shipping dan check out. Check out ni macam biasa lah, korang tulis lah apa nama-nama korang, apa semua. Jadi selepas tulis, korang dah pilih macam ni. Ni nampak ni, ni adalah 2. So total ada 500 lah kalau pilih 2. Korang just tulis kat sini, Izham Arif 10VIP. Tekan kat sini, automatically sub total korang akan berubah jadi 467. Dia akan tolak. Ini adalah cara-cara dia. Lepas tu bolehlah terubah payment. Dan juga free shipping juga, okay. Tak payah bayar shipping. Boleh custom, tak payah bayar shipping. Boleh korang nak, dengan ada warranty lagi. Memang padu trepo ni. Jom kita tunjuk sikit lah cara pasang dia untuk video kali ni pun. Jom kita pasang trepo ni. Tunjuk macam mana nak pasang. Senang tak senang? Tengok ni, letak je macam ni. Lepas tu tekan klip dia. Tekan klip belah sini. Dah. Nampak? Easy peasy aerobie.